Saat ini julukan kreasi Rich jadi hal booming setelah orang-orang tajir tanah air viral atas kesuksesan hidupnya. Pamer harta sana-sini, koleksi mobil diperlihatkan, rumah mewah, hingga bisnis yang berjalan lancar dan laris manis di pasaran. Semua itu mereka miliki dengan kerja keras. Nah, ada satu lagi nih, pengusaha sukses yang tidak tamat SD, tapi kekayaannya melimpah ruah. Dialah Basri Salkoto. Karena latar pendidikannya itu pun banyak kemudian kepo dengan perjalanan Basri Zal sampai dijuluki Crazy Rich Pariamban. Penasaran? Mari kita bongkar kekayaan Basri Salkoto. Sebelum kita melihat rintisan usaha dan kekayaan dari sang Crazy Rich, yuk ketahui dulu bagaimana ia memulainya dari bawah. Haji Basri Salkoto atau dikenal dengan sapaan Basko, berasal dari Padang, Sumatera Barat, lahir 11 Oktober tahun 1959. Masa kecil Basko dilalui penuh dengan perjuangan. Di saat teman-teman seusianya menikmati bangku pendidikan sekolah dasar sampai selesai, ia justru tidak tamat SD dan harus menjalani kerasnya dunia kerja. Ayah Basko bekerja sebagai buruh tani dan hanya sanggup memenuhi kebutuhan makan satu kali sehari. Karena itulah mau tidak mau, Basko terpaksa berhenti mengenyam pendidikan sekolah dasar yang saat itu masih duduk di bangku kelas 5. Demi membantu sang ayah memenuhi kebutuhan ekonomi, ia memutuskan merantau ke Riau untuk mengais rezeki. Pekerjaan pertama yang dijalaninya adalah menjadi seorang kernet angkutan umum. Basko banting tulang untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan kebutuhan orang tuanya di kampung. Ia terpaksa bekerja siang malam untuk menyewa sebuah rumah kontrakan di Riau. Selain menjadi kernet, Basko juga pernah menjadi seorang sopir dan tukang jahit. Perlahan ia membangun bisnis kecil-kecilan, jualannya pun membuahkan hasil. Ia mencoba peruntungan menjadi pedagang kaki lima, hingga pada usia 17 tahun, Basko bekerja sebagai makelar kendaraan bermotor dengan upah 300 perak. Barulah ketika ia meraih sukses, ia memilih pulang ke kampung halaman untuk mensejahterakan kota kelahirannya. Baskoro ini tercatat aktif dalam beberapa organisasi, diantaranya Ketua Umum Silaturahmi Saudagar Minang, FSSM, tahun 2008 hingga 2013. Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang Riau, IKMR, tahun 2000 hingga 2015. Ketua Yayasan Pendidikan Bunda Riau, dan Ketua Pembina ESK Provinsi Riau. Berkat kegigihan dan kerja keras yang telah dilakukan Basri Salkoto, satu demi satu berbagai usaha pun dijalaninya. Di antara perusahaan milik Baskoro ada Mall PT Basko Minang Plaza, di bidang percetakan ada PT Ceria Rio Mandiri Printing, untuk properti ada PT Ceria Ziko Utama, bidang tambang batu bara ada PT Bastara Jaya Muda, bidang ternak ada PT Riau Agro Mandiri. Nah, untuk usaha pengalengan daging, ada PT Riau Agro Mandiri Perkasa. Ada juga TV kabel PT Indonesian Mass Network, serta Primer Basko Hotel. Perusahaannya itu didirikan di bawah naungan MCB Group. Basko ini juga memiliki 4 media yang sirkulasinya hampir di seluruh Sumatera, yakni Harian Haluan di Padang, Harian Haluan Kepri di Batam, Harian Haluan Riau di Pekanbaru, dan Radio Mandiri FM di Pekanbaru. Menjadi seorang crazy rich, Basri Salkoto pun membeli hunian yang mampu memberinya kenyamanan. Rumah mewah milik Basko terekspos dalam vlog YouTuber kenaman Indonesia Atta Halilintar saat ia berkunjung ke rumah Basko. Tampak rumah milik Baskoro sangatlah asri. Halaman rumahnya begitu luas, dilengkapi taman yang terawat. Eits, tapi sebelum masuk ke halaman rumah, para tamu akan disambut dengan pos penjagaan. Maklum, rumah Basko kan luas banget tuh. Jadi harus dijaga satpam agar aman sentosa. Ya, jam tangan Basko aja, Rachel Mead seharga 2 miliar rupiah. Apalagi barang-barang di dalamnya, iya kan? Nah, jika dari luar aja udah istimewa, apalagi dalamnya nih. Dan yup, memang keren sih interiornya. Dari pintu deh kita lihat.
tidak tampak wow tapi menyuguhkan nuansa minimalis dan modern. Di sisi pintu ada jendela yang cukup sederhana. Masuk ke dalam rumah, terlihat ruang tamu dengan tampilan yang mewah. Kursi hitam elegan mempermanis ruangan itu. Konsep open space alias rumah terbuka tanpa sekat menjadikan rumah ini sangat lapang. Tapi tak heran sih kalau rumahnya segede itu, soalnya Mas Rizal Koto ini memiliki 10 anak dan 14 cucu. So, huniannya harus cukup untuk dipakai tempat ngumpul keluarga besarnya. Di ruang keluarganya terdapat sebuah piano mewah berukuran besar. Piano inilah yang menambah dekorasi hingga terlihat lebih kece badai. Selain itu ruang makan, Basko juga luas banget loh. Dengan meja makan yang cukup besar yang dapat menampung banyak orang dengan deretan kursinya. Tampak di sekitar ruang makan, terdapat hiasan dan koleksi sepatu milik keluarga. Salah satu yang cukup menyita perhatian dari dalam rumah Basko, yakni ada ruang penyimpanan stick golf. Ia memang sangat senang bermain golf. Maka tak heran, ada loh stick golfnya terbuat dari emas asli. Wih, amazing gak tuh? Next, mari kita naik ke lantai 2. Ini dia, langsung kita disuguhkan dengan dinding yang dihiasi dengan foto-foto keluarga. Selain itu, di lantai 2 juga terdapat ruang khusus bermain untuk para cucu. Spesialnya lagi, rumah mewah Basko dilengkapi dengan home theater loh. Nggak semua Crazy Rich punya kayak ginian sih. Sofa dan layarnya terlihat cukup besar. Berikutnya kita keluar melihat kolam renang. Keluarga Basko juga sering banget ngumpul di sini. Wah, bikin iri aja ya dengan rumah satu ini. Memiliki rumah mewah, nggak afdol dong ya kalau nggak diisi dengan kendaraan kece. Garasi rumah Basko dihuni kendaraan mewah seperti Mini Cooper milik anak bungsunya, Lamborghini, Jeep Rubicon, dan Aston Martin. Urusan harga mah, dengar nama mobil tadi sudah jelas miliaran rupiah. Bukan hanya mobil mewah saja, ada juga loh koleksi kendaraan roda 2 milik Basko. Salah satunya diisi Harley Davidson. Tahu sendirilah harga motor ini mahal banget, tembus ratusan juta rupiah. Tapi Crazy Rich mah bebas ya. Gimana nih guys? Jadi orang kaya nggak gampang loh. Harus bekerja keras dan banyak-banyak doa. Semoga kalian termasuk yang diberkahi ya hidupnya. Apa nih, barang mahal yang paling ngebet banget kalian beli, tapi belum kesampaian hingga kini?